Hai sahabat, kembali lagi di Bola Indonesia. Kali ini kita akan memprediksi nih pertandingan antara PSIS versus Madura United. Untuk head to headnya yaitu dalam beberapa tahun silam semenjak PSIS itu masuk ke Liga 1 sudah ada 4 pertandingan, teman-teman. Jadi 4 pertandingan ini dimenangkan 2 untuk Madura United dan seri 2 kali. Jadi dalam 4 pertandingan itu ada 2 kali seri dan 2 kali kemenangan. Kemenangan itu dimenangkan oleh Madura United. Jadi pada pertemuan pertama pada tanggal 12 Juli 2018 di kandang PSIS yaitu skor yaitu 0-0. Terus di leg kedua yaitu di kandang Madura skor itu 2-2 pada 2018. Pada 2019 PSIS itu harus menelan kekalahan di kandang Madura United dengan skor telak 3-0. Dan pada 17 Desember 2019 di kandang PSIS, PSIS hanya mampu mencetak 2 gol dan dibalas oleh Madura itu 3 gol. Jadi dalam 4 pertemuan ini PSIS belum pernah menang melawan Madura United. Nah, pertandingan ini akan digelar ditayangkan oleh Indosiar yaitu pada pukul 6 sore, teman-teman. 6.15 sore. Jadi kalian apabila mau nonton bisa di Indosiar. Nah, teman-teman, untuk klasemen sementara yaitu PSIS itu dalam 4 pertandingan terakhir PSIS belum pernah terkalahkan. Jadi PSIS ada di urutan ke-4, teman-teman, untuk sekarang ini. Dan Madura United ada di peringkat ke-10, yaitu dalam 4 pertandingan Madura United itu menang sekali, setelah itu seri 2 kali, yaitu poinnya 5. Sedangkan PSIS dalam 4 pertandingan yaitu menang 2 kali dan seri 2 kali, kalah belum, teman-teman. Jadi kalau untuk Madura United kalah sekali, teman-teman. Nah, teman-teman, itulah prediksi saya. Nah, untuk skor akhir prediksi saya nih itu adalah 2-1, yaitu untuk kemenangan PSIS Semarang. Dari performa permainan PSIS Semarang ini lagi naik daun, teman-teman. Apalagi Heri Nur Yulianto semoga dalam kondisi fit, yaitu karena kemarin hanya bermain imbang. Dan mudah-mudahan dalam partai ini Heri Nur mulai fit dan konsisten, teman-teman. Jadi bisa mencetak gol lagi. Oke, teman-teman, itulah prediksi saya antara PSIS versus Madura United. Apabila kalian suka dengan video ini, subscribe, komen, dan like. Terima kasih, teman-teman.